Bermodalkan senjata tajam, dua kelompok remaja ini nekat saling serang dalam tawuran di Jalan Utan Panjang 3, Kemayoran, Jakarta pagi tadi. Tanpa diketahui penyebabnya, kedua kelompok remaja yang tinggal hanya berseberangan RW ini saling serang dan meresahkan warga setempat. Akibat kejadian ini, salah seorang warga yang berusaha melerai justru tewas akibat sabetan senjata tajam. Iya, itu saya sih juga lagi dicerita sama teman. Ada yang bubuknya dari sono nyerang ke sini, ada sebagian dari sono, ada sebagian juga dari sini. Pas lagi diserang, yang satu jatuh di sini, pas langsung disabet sininya, Pak, tuh. Habis disabet, dibawa ke Puskesmas, nggak diterima. Akhirnya bawa ke rumah sakit Tarakan ya, sampai jam 6 pagi katanya meninggal. Pasca kejadian, lokasi tawuran kini telah kembali normal. Lebih lanjut, warga setempat berharap tidak ada tawuran susulan maupun aksi balasan atas insiden ini.